Halo teman-teman semua, balik lagi sini bersama dengan Kejar TV. Kali ini aku akan bercerita tentang kepada teman-teman mengenai cara kita mencari inspirasi atau materi atau kategori atau niche ya, ketika membuat video atau ketika membuat channel YouTube. Nah, kita bisa datang ke Social Blade. Social Blade merupakan tempat di mana analisis terbesar ya, kalau menurutku terbesar dari yang lain-lain gitu. Nah, di sini kita bisa banyak sekali melihat inspirasi. Memang tampilan sama sederhana ya, dan di sini ada bar-barnya yang di atas ya. Nah, ini kita lihat dulu bagian depannya, total account 69 juta ya. Yeah. Dan YouTube kreatornya ada 41M, Twitch-nya ada 8,2, Twitter usernya ada 8,9, Instagram account-nya sampai ke Mixer streamer. Nah, ini maksudnya ini, kalau ini YouTube kreatornya biasanya ini yang terdaftar di sini, yang terdaftar di Social Blade ya. Kalau yang di luar itu mungkin sampai ratusan juta atau gimana gitu kan. Kita punya email aja itu udah sangat-sangat bisa untuk membuat channel YouTube. Dan kita lihat bagian sini, kita mau menentukan kategori atau niche kita. Di top list kita klik top list. Nah, bagian di sini ada YouTube chart top ya. Kemudian ada YouTube popular countries. Nah, ini kita bisa lihat juga apa saja yang populer di Indonesia. Kan nggak ada negara Indonesia di sini. Tenang, kita buka dulu. Baru kita lihat bagian bawah sini, top 250 by country. Jadi jumlahnya ini 250 top ya. Nah, by country. Coba tengok teman-teman, apakah channel YouTube teman-teman semuanya masuk ke sini atau tidak. Nah, kita klik ya. Nanti kita cari di sini Indonesia, Indonesia. Nah, ini ya. Nah, kemudian dia akan refresh seperti ini dan kita akan lihat inspirasinya. Ini cara pertama melihat inspirasinya. Kita lihat di sini, ini kita bisa sort by, ada tiga, by rank, by subscriber, by video view. Nah, di sini ada kerajinan 5 menit, ada trans 7 official, RCTI. Kalau model kayak gini biasanya dia mainnya perusahaan ya, karena perusahaan itu banyak ya uploadnya. Coba tengok sini, ada 43.000 uploadnya. Gila. Kalau kita tuh sendiri itu buat 43.000 ini mungkin berapa tahun ya gitu. Kalau dipaksa pun 30 satu hari, 30 dikali 30 hari, cuman satu bulan cuman 1000 kalau sebulan, satu tahun dikali 1000 dikali 12, cuman 12.000 cuy. Nah, ini 43, dan lebih banyak lagi nih, Kompas TV 110.000. Dan kalau yang model-model kayak gini biasa teman-teman susah untuk menirunya karena dia berbentuk berita ya. Tapi bisa juga berbentuk berita, teman-teman pilih berita-berita yang viral. Nah, jadi kita mainnya momen viral. Kalau berita ini kan seperti itu, dia for viral gitu. Nah, di sini ada Meow Up, ini tentang game ya. Nah, sini sampai ke bawah sini. Nih, banyak banget nih. Ah, sini sub sampai sini. Boot Buddies Indonesia. Nah, jadi teman-teman semuanya bisa mencari inspirasi dari channel-channel ini. Nah, kita bisa lihat searchnya by rank atau by subscriber gitu kan. By subscriber itu yang pertama itu kalau nggak salah si siapa namanya itu Atta ya. Atta nih. Ah, di sini ya. Nah, jadi teman-teman semuanya selain ini, selain kita mencari inspirasi dari siapa sih subscriber pertama sampai siapa subscriber ke 250, kita bisa juga mencari di sini di top list tadi ya, di top list ini bagian YouTube top categories. Nah, di sini ada auto vehicles, comedy, education, dan kita bisa juga dalam artinya meniru kali ya, kita mencari inspirasinya itu. Kita lihat channelnya, dia buat channel apa, lalu kita tiru dengan menggunakan gaya kita. Itu bagusnya dari punya orang luar. Kenapa? Karena ya menurutku bagus aja sih, kalau misalnya dari dalam teman-teman susah nantinya.
Ini travel, ada sports, ada pet, animal, people, dan profit, ya kan? Nah, teman-teman lihat di sini, ini kalau dia itu berdasarkan berdasarkan ini jumlah subscriber terbanyak di Indonesia. Masih dipegang sama si Atta ya. Nah, di sini kita lihat lagi misalnya bagian apa gaming. Nah, gaming ini banyak banget nih orang suka. Nah, di sini ada Louis 12237 uploadnya 1677 ya. Ini gaming ya, Eskitif Jelly. Dan ini kalau rata-rata biasanya upload yang kayak gini nih sedikit-sedikit ya. Nah, IGN ini termasuk perusahaan ya, makanya sebanyak 137.000. Tapi kita nggak berpengaruh ini. Dan kita akan lihat apa sih yang mereka buat seperti itu. Kalau kayak Louis ini kan, Louis YouTube Start Summary. Nah, jadi teman-teman semuanya silahkan mencari inspirasi di sini dan silahkan tentukan kategori yang mau dibuat ya. Oke, sampai jumpa, terima kasih.